Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahu quratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaj. Wa dhurriyyati wa ahli baiti al-kiram ila hadrati ala masnadi hadhihi al-kitab al-syarif. Al-Imam al-Qurtubi, Sayyid al-Syarif. Ahmad Allah wa sallam. Najmi masyayikhina wa ustadzina wa ila man ajazana anna Allah ta'ala yaghfiru lana wa yarhamuna wa yaghfiru lana. Wa ya wa'idu alayna min barakatil nabi ta'ala wa al-Fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Shalawatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di pagi hari ini, di hari yang keempat kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan oleh Allah kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh khidmat dan juga khusyuk. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya dan sahabatnya maupun kita semuanya selaku umatnya, insyaallah kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita yaitu di dalam membahas kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, yaitu pada bab yang selanjutnya, bab dzikril maut wa fadlihi wal isti'dadi lahu, yaitu bab mengingat kematian serta keutamaan mengingat mati dan persiapan untuk menghadapi kematian. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, diterima dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat." Perbanyaklah olehmu yaitu mengingat perkara yang menghilangkan kelezatan-kelezatan dunia. Para sahabat bertanya, apa yang dapat melenyapkan atau menghilangkan kelezatan-kelezatan dunia itu? Yaitu qala al-maut, kata Nabi, adalah kematian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa banyak mengingat mati. Yang mana mati itu adalah satu perkara yang pasti yang kita diajak untuk tafakkur bahwa kematian akan memutuskan, menghilangkan dan melenyapkan kelezatan-kelezatan yang kita rasakan di dunia ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-kais
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. Bahwa kata Nabi, orang yang cerdas, orang yang pintar, itu adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, senantiasa mengoreksi dirinya. Itu orang yang cerdas. Wa'amila lima ba'dal maut. Dan ciri orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah senantiasa beramal lima ba'dal maut, untuk hidup setelah mati. Wal'ajizu, dan orang yang lemah, lemah akalnya, lemah pikirannya, yaitu man atba'a nafsahu, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, orang yang senantiasa akalnya dikalahkan oleh nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap akan ampunan atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diperkuat lagi di dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah adalah zat, Tuhan yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Para ulama ahli tafsir mengatakan maknanya, aktsarukum lil mauti dzikra, mana di antara kalian yang paling banyak mengingat mati, mana di antara kalian yang paling baik mempersiapkan amalnya untuk menghadapi kematian, mana di antara kalian yang paling takut kepada Allah, paling waspada di dalam mengerjakan segala sesuatu di dunia ini, hadran, ya, khawatir kalau dia terperosok kepada perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tujuan Allah menciptakan hidup dan mati. Saudaraku fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ulama'una, para ulama kita rahmatullahi alaihim, rahmat Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada mereka semuanya. Hadis Rasulullah, sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang dapat menghilangkan dan melenyapkan kelezatan-kelezatan dunia. Maka itu adalah disebutkan kata ulama, kalamun muhtasarun wajizun, yaitu satu kalam, satu ucapan yang ringkas, ringkas padat, tapi qad jama'at al-kirah wa ablaghu fil mau'izah, walaupun ringkas, walaupun padat, akan tetapi di dalamnya terkumpul peringatan dan juga nasihat-nasihat yang tentunya dapat memberikan kepada kita, ke dalam hati kita, ya, energi untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di antara daripada mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau di antara dari kehususan Rasulullah,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah itu mempunyai kelebihan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah qalilul lafzi katsirul makna. Jadi Rasulullah itu punya kelebihan, ya, walaupun beliau itu banyak mengatakan sesuatu dengan kalimat yang sangat ringkas, padat, sedikit lafaznya, tapi katsirul makna, mempunyai makna yang sangat luas. Seperti tadi, aktsiru dzikra hadzihil ladzah. Ya, perbanyak olehmu untuk mengingat sesuatu yang dapat melenyapkan dan menghilangkan kelezatan-kelezatan. Ya. Nah, itu kan satu kalimat yang ringkas, satu kalimat yang padat, ringkas, akan tetapi mempunyai makna yang luas. Yang pada hakikatnya sebenarnya, ya, bagi orang yang hatinya, ya, hatinya itu bersih, bagi orang yang hatinya itu lembut, ya, maka dengan ia membaca atau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, ini cukup baginya untuk menerawang jauh ke depan, untuk bertafakur dan merenung tentang apa itu kematian. Kenapa kematian itu dapat, ya, membuat diri kita, kenapa kematian itu dapat membuat diri kita untuk senantiasa ingat kepada Allah dan ingat akan kehidupan akhirat yang abadi. Cukup bagi orang-orang yang hatinya bersih, ya, hatinya lembut, kalimat seperti ini menjadi apa? Menjadi peringatan dan nasihat baginya. Maka kata Nabi, kafabil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Nah, akan tetapi disebutkan, walakin an-nufusur raqidah wal qulubul ghafilah tahtaju ila tadwilil wi'an, bahwa bagi jiwa yang keruh, bagi hati yang banyak lalai, banyak lupa, hati yang keruh, banyak dosa, keras, ya, hati yang banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang kalimat semacam ini enggak cukup baginya, ya, untuk menjadi nasihat. Artinya tahtaju ila tatwilil wa'iz, artinya harus membutuhkan panjangnya penjelasan, panjangnya nasihat. Ya, artinya harus dijelaskan, ya, kenapa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Oh, ternyata mempunyai hikmah dan keutamaan ketika kita mengingat kematian. Ya. Maka nanti akan disebutkan di antara daripada fadilah, keutamaan diberikan, keutamaan ketika kita mengingat mati itu bagaimana. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sabata ma dzakarnahu, di mana-mana kita sudah paham, ya, tentang perintah Rasulullah SAW kepada kita bahwa kita hidup di dunia jangan sampai lupa pulang, jangan sampai kita lupa mati, jangan sampai lupa. Bahkan di dalam satu riwayat, datang seorang laki-laki duduk bersama Rasulullah SAW. Laki-laki ini adalah seorang laki-laki dari minal Ansor, dari golongan Ansor. Nah, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala, dan dia berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, mana di antara orang-orang mukmin yang paling utama? Orang-orang mukmin yang paling utama itu, kata Nabi, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Gitu ya, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, mana di antara orang mukmin yang paling cerdas, paling pintar?
Kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian, banyak mengingat kematian, dan juga orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling baik amalnya untuk menghadapi kematian. Ini orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang cerdas. Bahkan di dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya seseorang itu dapat dikumpulkan bersama dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid? Walaupun dia tidak mati syahid, tapi bagaimana hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahadun? Bagaimana caranya ya Rasulullah agar seseorang dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bersama dengan orang-orang yang mati syahid?" Kata Rasulullah, yaitu na'am may yadhkurul maut fil yawmi wal lailah 20 marrah. Yang kedudukan orang yang kedudukannya akan disamakan atau bersamaan nanti tempatnya dengan para syuhada, dengan orang-orang yang mati syahid, adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Yang senantiasa mengingat kematian dalam setiap sehari semalam itu 20 kali. 20 kali ingat mati dalam sehari semalam. Kita ingat matinya kalau lagi sakit saja. Kalau lagi sakit saja kita baru ingat mati. Ya. Kalau enggak lagi sakit, kita enggak ingat mati. Padahal kata Rasulullah jelas, banyak mengingat kematian itu adalah satu perbuatan yang sangat utama, mendatangkan keutamaan dan hikmah bagi orang yang melakukannya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'lam anna dzikrul maut yurithu istisy'arul inzi'aj an hadhihi ad-daril faniyah. Maka kita harus ketahui bahwa sesungguhnya mengingat kematian itu yurithu istisy'arul inzi'aji an hadhihi ad-daril faniyah. Itu dapat menumbuhkan rasa cemas, rasa gelisah ketika kita hidup di dunia ini. Dalam pengertian, ketika kita berada dalam perkara-perkara duniawi, mengingat kematian itu bisa membuat diri kita cemas, gelisah. Kalau-kalau dunia yang sedang kita hadapi, dunia yang sedang kita berkecimpung di dalamnya, itu dapat menghantarkan kita atau menjerumuskan kita kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat mati itu di antara keutamaannya itu, di antara hikmahnya itu. Wa tawajjuhu fi kulli lahzatin ila daril akhiratil baqiyah. Selain daripada itu, orang ketika dia sudah gelisah, ya, ketika berkecimpung atau bergelut dalam duniawi, maka ketenangannya adalah ketika ia setiap saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadap untuk mempersiapkan bekal tempatnya yang abadi di akhirat. Artinya apa? Orang yang banyak mengingat kematian, maka ketenangannya adalah pada saat ia menghadap Allah. Ini di antara hikmah daripada kita banyak mengingat mati adalah yaitu ketenangan kita, ketenangan batin kita, rohani kita, tenangnya itu pada saat kita menghadap Allah. Pada saat kita sholat, pada saat kita zikir, ya, pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita berada di majelis-majelis ilmu, mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, ada ketenangan batin di dalamnya. Dan ketika ia keluar dari itu, ada kecemasan, ada gelisah. Nah, ini adalah di antara sikap
sikap daripada khaufan wa hadran. Ada rasa takut, ada waspada, khawatir ia tertipu oleh kehidupan duniawi, ya, sehingga ia lupa akan akhirat. Ini diantara daripada ingat mati. Maka perbanyaklah kita untuk mengingat kematian. Kemudian, ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق ضيق وسعة ونعمة ومحنة. Kita juga harus mengetahui bahwa sesungguhnya manusia itu tidak pernah, tidak akan terlepas dari dua perkara. Kita hidup di dunia ini tidak akan terlepas dari dua perkara, ضيق وسعة, yaitu pada kita kadang berada dalam kesempitan, kadang berada dalam kelapangan. Kita berada, kadang berada dalam suka, kadang berada dan berada dalam duka. Wa ni'matin wa mihnah. Kita kadang berada dalam nikmat, kadang juga kita berada dalam penderitaan. Ini adalah dua pasangan yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, siapapun dia. Mau dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah, mau dia itu adalah orang yang kafir, maka kedua-duanya, siapapun orangnya, siapapun makhluknya, maka akan mendapatkan dan tidak akan terlepas dari dua perkara ini, suka duka, nikmat dan penderitaan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kana fi halin fi halil dhayqin wa mihnah, maka pada saat seseorang itu berada dalam kesempitan, hidupnya lagi sempit, lagi berduka, lagi banyak musibah contohnya, ya, lagi banyak derita, ya, contohnya ya mungkin yang kita alami pada saat ini disebut daripada ya musibah, ya kesempitan, sempit, ya disebut sempit, sempit dari hal termasuk rizki berupa silaturahminya kita sulit, tidak bisa. Bahkan kita bertemu dengan tetangga, saudara, teman, jamaah juga sulit. Betul enggak? Juga sempit dalam urusan rizkinya juga mungkin ya terdampak. Bahkan banyak sekali orang yang saudara-saudara kita yang mengalami itu. Nah, orang yang pada saat ini berada dalam kesempitan, dalam keadaan penderitaan, musibah dan sebagainya, karena memang di dunia ini karakternya ya seperti itu. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat dan karakter masing-masing. Neraka karakternya adalah siksa. Bahwa tidak ada di dalamnya sedikit pun, sesaat pun kebahagiaan dan kesenangan. Itu neraka karakternya. Adapun surga karakternya adalah kebahagiaan. Tidak ada sedetik pun, sekejap mata pun di dalamnya ada penderitaan dan kesakitan. Gak ada. Itu karakter surga. Kalau karakter neraka adalah penderitaan, tidak ada kebahagiaan, wah, barang sekejap pun. Karakternya surga itu adalah kebahagiaan, tidak ada penderitaan, walaupun sekejap mata pun. Karakternya dunia itu adalah kadang ada nikmatnya, juga kadang ada deritanya. Kadang ada sukanya, juga kadang ada dukanya. Itu karakter dia. Maka kalau kita, seseorang sedang berada dalam kesempitan, dalam penderitaan, fadzikrul maut yusahilu alaihi ba'du ma huwa fi, maka ketika ia mengingat mati, maka ini dapat memberikan keringanan kepada hatinya, kemudahan dalam hatinya untuk dapat menerima apa yang sedang ia hadapi pada saat ini. Artinya, fa innahu la yadum. Kalau dia ingat mati, ketika dia sedang berada dalam derita, dalam keadaan sempit, dalam keadaan ujian, musibah, maka ketika ia ingat mati, dia berpikir, dia pasti akan berpikir bahwa musibah yang terjadi pada saat ini, yang menimpa dirinya tidak akan selama-lamanya, tidak akan abadi. Karena yang namanya dunia itu tadi, ya, ketika kita sedang berada dalam kesempitan, maka tunggulah akan datangnya kelapangan. Ketika kita sedang berada dalam duka, maka sebentar lagi
tunggulah maka akan datang suka. Ketika kita sedang berada dalam ya sempit ya masalah, maka tunggulah solusi, solusi jalan keluar yang Allah berikan kepada kita. La yadum, tidak akan abadi sesuatu yang ada di dunia ini. Maka orang yang mengingat mati itu diantara daripada keutamaannya, memberikan ya hiburan, keringanan baginya. Au fi hali ni'matin wa sa'atin fa dhikrul maut yamna'uhu min al-idtirari biha. Atau ketika ia berada dalam posisi sedang berada dalam kenikmatan, posisi pada saat ia dalam keadaan kelapangan, sedang dalam keadaan nikmat, bahagia, lapang, maka mengingat kematian itu dapat mencegah dirinya agar ia tidak tertipu akan kenikmatan dan kebahagiaan yang sedang ia hadapi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan mengingat mati. Kalau dia sedang bahagia, sedang nikmat, ingat mati, dia tidak terlalu ya terlalu tenang. Ya, tidak terlalu tenang. Artinya dia tidak tertipu dengan kenikmatan yang sedang ia rasakan ini. Senantiasa nikmat yang datang kepadanya, kebahagiaan yang sedang ia alami, dijadikan sebagai alat atau sebab agar ia senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia meningkatkan amaliah ibadahnya, banyak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara daripada hikmah atau keutamaan mengingat mati. Karena memang wajma'atil ummah ala anna al-maut laysa lahu sinnun ma'lumah wala zamanun ma'lumun wala mardun ma'lumun. Bahwa sepakat ya para ulama bahwa sesungguhnya kematian itu adalah tidak ada baginya umur yang di umur tertentu. Artinya apa? Mati itu tidak terkait dengan umur tertentu. Mau tua, mau muda, kalau sudah datangnya ajal, maka ia mati. Mau dia baru lahir, mau dia sudah tua, kalau sudah datang ajal, maka mati. Dan juga tidak ditentukan oleh waktu. Tidak ditentukan oleh waktu. Ya. Mau waktunya itu pagi, sore, malam, ya. Kalau seandainya sudah datang ajalnya, mati. Juga tidak ditentukan oleh sakit tertentu. Ya. Ini kalau yang mati duluan, ini contohnya yang sakit jantung misalnya. Tidak ditentukan oleh penyakit. Ya. Kalau yang sakit pilek, itu sakitnya matinya lama. Tidak. Bahkan yang tidak sakit sama sekali, ketika datang ajal, titik mangsa dia tinggal di dunia ini, maka pada saat itulah terpisahnya dirinya dari dunia, terpisahnya ruh dan jasadnya, dan lenyap dan hilanglah segala macam kenikmatan dan kelezatan-kelezatan dunia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala At-Taimi Asy-Syaikh At-Taimi, syai'ani qat'an 'anni ladzatat dunya dzikrul maut wa dzikrul mauqifi baina yadayillah. Bahwa kata beliau, dua perkara yang dapat memutuskan diriku dari kelezatan dunia, walaupun aku sudah, kalau walaupun aku masih berada di dalam dunia, ini kata seorang ulama ya, walaupun aku masih berada di dalam dunia, tapi ada dua perkara yang dapat membuat diriku tidak nyaman di dunia ini, membuat diriku tidak merasakan kelezatan dan nikmatnya tinggal di dunia ini. Apa dua perkara itu? Dzikrul maut, pada saat diriku ingat akan mati. Yang kedua, pada saat aku mengingat, ingat ketika nanti di yaumil qiyamah aku dihadapkan berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berada di depan Tuhan yang menciptakan alam semesta, di hadapan Tuhan yang mengurus seluruh makhluk yang diciptakannya. Disitulah dua perkara yang membuat diriku tidak merasa nyaman, tidak merasakan nikmat dan lezatnya kehidupan dunia. Artinya nikmatnya adalah pada saat ia mendekatkan diri kepada Allah, bertawajjuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Kembali lagi kita, ini kita sedang bercerita tentang bagaimana para ulama-ulama, orang-orang yang soleh, ya, ketika ia mengingat kematian itu sampai keadaannya demikian. Bahkan Umar bin Abdul Aziz, ya, dalam satu riwayat beliau mengumpulkan para ulama. Dia kumpulkan ke para ulama dalam satu tempat, kemudian para ulama di situ mereka membahas tentang kematian, membahas tentang kematian, tentang hari kiamat dan tentang akhirat. Fa yabquna hatta ka'anna baina aydihim janazah. Maka mereka para ulama yang berada di situ semuanya mereka menangis, ya, sampai seperti jenazah itu berada di hadapan mereka. Ya. Masya Allah. Bagaimana keadaan kita, ya, hati kita pada saat kita diingatkan akan kematian? Adakah, ya, dan diri kita langsung ingat kepada Allah, bersemangat, mempunyai kesemangatan untuk menambah kualitas ibadah kita, kehusyuan kita di dalam ibadah? Apakah ada tapak dan pengaruhnya ketika kita ingat mati? Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau ada pengaruhnya, berarti kita di antara daripada orang-orang yang lembut hatinya, ya, tidak keras hatinya. Nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya, ya, di antara daripada min alamati quswatil qalbi, di antara ciri-ciri kerasnya hati itu adalah ada mutakdir, tidak adanya pengaruhnya kita pada saat kita mengingat kematian, enggak ada pengaruhnya, itu di antara kerasnya hati. Hati-hati. Ya. Saudara-saudara kita yang dirahmati Allah, maka qala ulama, para ulama kita berkata, man aktsara min dzikril maut, siapa saja yang banyak mengingat mati, maka ukrima, dia akan dimuliakan di salah satu asya, akan diberikan kemuliaan oleh Allah di salah satu asya dengan tiga perkara. Orang yang ingat mati, banyak mengingat mati, akan diberikan oleh Allah kemuliaan tiga perkara. Mana? Ta'jilut taubah, yaitu dia mempercepat taubat, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Ini kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang banyak mengingat kematian. Wa qana'atul qalbi, ya, qana'ahnya hati, menerima segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan takdir hidupnya. Hatinya senantiasa qanaah kalau ia ingat mati. Wa nasyatil ibadah, orang yang banyak mengingat kematian, yang ketiga akan diberikan kemuliaan oleh Allah, semangat untuk ibadah. Ada energi untuk banyak melakukan bentuk-bentuk ketaatan dan ibadah. Akan tetapi siapa saja, waman nasiyah, orang yang melupakan, waman nasiyal maut, orang yang melupakan kematian, maka akan disiksa oleh Allah juga dengan tiga perkara. Mana? Taswif taubat, menunda-nunda taubat. Punya dosa dia tunda-tunda, besok ajalah, masih muda ini, ya. Masih muda puas-puasin, sudah dewasa, kaya raya, kalau mati masuk surga itu, ya. Itu enggak, itu apa namanya, bahasa anak muda tuh zaman sekarang. Enggak ada yang begitu, ya. Puas-puasin, ya, melakukan apa saja, mau yang haram, mau yang halal, naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Orang yang banyak yang melupakan kematian, enggak pernah ingat mati, ini akan diberikan oleh Allah siksaan di dunia dengan tiga perkara. Taswifit taubat, dia menunda-nunda taubat. Padahal seharusnya seorang mukmin itu tidak nyaman ketika ia berbuat dosa, ketika ia berbuat melakukan perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah. Seharusnya tidak ada kenyamanan baginya sebelum ia bertaubat kepada Allah. Maka seharusnya ketika ia berbuat dosa, langsung ia beristighfar kepada Allah. Harusnya ia langsung meminta ampunan kepada Allah. Tapi orang yang lupa akan kematian, tidak pernah mengingat mati, dia akan menunda-nunda taubat. Wa tarkir ridha bil kafaf,
orang yang tidak ingat akan mati akan diberikan ya balasan atau siksa di dunia ini dengan tidak pernah ridho akan pemberian Allah yang Allah berikan kepadanya. Padahal dia tidak miskin-miskin amat. Padahal dia tidak berada dalam kekurangan dalam hal ekonomi contohnya. Sehat jasmaninya juga cukup ya, finansialnya. Tapi ketika ia lupa akan kematian, maka Allah akan berikan siksa di dalam hatinya, yaitu berupa ketidakridhaan, tidak rela, tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Selalu saja mengeluh. Nah, ini hati-hati saudara. Kemudian wattakasuli fil ibadah, orang yang lupa akan mati, maka dia akan diberikan oleh Allah sifat kedul kalau bahasa sebenarnya. Malas ibadah. Karena dianggapnya dia saya masih muda. Ya, umur saya masih 20 tahun, 25 tahun. Ya, nanti ajalah kalau seandainya rajin ibadah, maka kalau sudah mendekati ajal umur dah 60 tahun, 70 tahun. Nah, ini diantara daripada akibat orang yang melupakan kematian. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, la tansa annaka tatruku jami'a malika. Ya. Kalau kita ingat mati itu, maka kita tidak akan melupakan bahwa semua yang kita kumpulkan, semua yang kita cari di dunia ini tidak akan kita bawa. Tidak akan kita bawa mati. Semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita bawa itu hanya kain kafan. Ya. Jadi kain kafan atau barang dunia yang akan kita bawa ke kubur itu adalah kain kafan. Maka ada seorang ulama yang membuat syair, nasibuka mimma tajma'u ad-dahra kullah rida'ani tulwa fihima wa hunud. Ya gitu. Nasibuka mimma tajma'u ad-dahra kullah. Bahwa bagianmu mimma dari perkara tajma'u ad-dahra kullah yang engkau kumpulkan sepanjang masa. Artinya seluruhnya, segala sesuatu yang kau kumpulkan ya dari perkara-perkara duniawi, kita usaha kerja, kita kumpulin, kita tabung sampai banyak itu duit ya hasil usaha kita. Nah, semuanya itu bagian kita sebenarnya hanya ridaani tulwa fihima, dua lapis kain kafan yang akan kita dibungkus di dalamnya, kita bawa ke kuburan itu saja. Ya. Adapun rumah yang kita bangun merintis bertahun-tahun, kendaraan yang kita banggakan, anak atau istri yang kita banggakan, semuanya akan meninggalkan kita. Mereka tidak akan mau bersama kita kalau kita sudah mati. Hanya dua lapis kain yang akan membungkus kita. Masya Allah. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini kan syair agar kita ingat mati. Ya, ada juga kosidah zaman dulu tuh yang judulnya apa tuh, selimut putih apa. Nah, itu ya cara bagaimana supaya hati kita lembut itu bisa lewat syair, bisa lewat lagu. Ya, saya paling suka itu menyanyikan selimut putih itu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, seluruh
dan menggigil seluruh badan kan kedinginan tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara apabila ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Apabila ada amal di dunia itulah hanya pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tiba masanya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Artinya melakukan syair itu tujuannya agar ya hati kita ketika mendapatkan nasihat nggak terlalu jenuh gitu. Ya. Jadi seperti lagu itu kan bisa membawa hati kita itu sambil merenung gitu. Lagu tadi Selimut Putih itu. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ya kembali kita kepada pembahasan kita bahwa di antara daripada hikmah kita mengingat kematian adalah yang tadi disebutkan ya, dapat membuat diri kita untuk segera bertaubat, qanaah hatinya, semangat dalam ibadah. Akan tetapi kalau kita lupa akan mati, maka itu tadi akibatnya kita menunda-nunda taubat. Akibatnya kita tidak pernah ridho akan apa yang Allah berikan kepada kita. Akibatnya kita tuh malas ibadah. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita ya, di mana kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan, di samping memang keadaan seperti ini adalah bagian daripada ujian dan cobaan musibah yang terjadi pada saat ini, tapi jadikan semua itu kita ambil hikmahnya, bahwa kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak melaksanakan ibadah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, juga lebih banyak waktu kita untuk bertafakur. Karena ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya sedekah, ibadah bukan hanya zakat, bukan hanya baca Quran, tapi di antara daripada ibadah itu adalah tafakur, merenung kita. Banyak merenung, banyak tafakur tentang mati. Mengoreksi diri kita, bermuhasabah. Seandainya kita mati sekarang, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini ya, dari apa tadi yang disampaikan dapat kembali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita mengingat kematian, dan juga dapat memberikan kepada kita kesemangatan kembali ya untuk beribadah dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Mudah-mudahan
kita semuanya Allah berikan umur yang berkah, kesehatan yang berkah, ya, sehingga kita dapat kembali, ya, berjumpa dan juga kembali bersama untuk membahas kajian kita esok hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan besok pagi kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan dan waktu yang sama. Wallahu a'lam bissawab. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.